Mal, ngapain lu narik-narik gue? Gue kan mau nolongin lo. Bantuin apaan? Lo kan mau bunuh diri. Siapa yang mau bunuh diri? Gila lo ya. Sorry ya, rumah gue tuh bukan penampungan gembel. Hei, gue ini bukan gembel ya. Gue gak mau tau, lo harus izinin gue masuk. Kalau lo gak izinin gue masuk, gue bakal laporin lo ke polisi pakai pasal pelecehan seksual. Lo ngapain sih? Kenapa sih? Lagian gini ya, lo suka atau gak suka, lo udah utang budi sama gue. Kalau tadi gue nolongin lo di jembatan, lo tuh udah jatuh, terus lo mati, terus lo gentayan karena lo matinya gak wajar. Terus lo mau gitu jadi setan, hah? Enggak kan? Lagian mana ada sih setan yang culun kayak lo? Gue, sumpah demi apapun, gue tuh bukan penjahat, gue nggak pernah ngelakuin kriminal apapun, sumpah. Lagian, gue bingung banget gitu. Sekarang gue kayak ada di dunia yang berbeda, bukan di dunia gue. Terus tadi gue pulang ke rumah, pas gue liat isinya beda kayak biasanya. Terus di jalanan tuh nggak macet, jarang ada mobil, jarang ada motor, malah kebanyakan beca sama sepeda. Terus orang-orang bajunya norak banget, oh my gosh. Orang-orang pernah kejebak di masa lalu apa gimana sih? Sekarang kan udah 2015, tapi itu kenapa? Eh, lo berani sedeng ya? Sekarang kan masih 94. Tadi lu pingsan, kayaknya lu kurang istirahat deh. Lu boleh nginep di rumah gue. Bi, ya. Tolong siapin kamar ya, sama tolong siapin makanan buat gue. Gue Marisa. Gue William. Demi. Demi Mor. Saya kenalan dulu ya, Den. Iya, makasih ya. Gue kucil banget. Terus mana gue bau lagi. Iyo, gue tuh gak biasa sekotor sama sebau ini, tau gak sih? Ini tuh, gue tuh biasanya cantik, wangi, paripurna, luar biasa, sempurna, tanpa celah. Dan gue tuh... Shhh, udah deh, keting gue sini.
lemari nyokap gue. Lu pilih aja baju yang mau. Ini serius? Ada baju warna pink gak? Please, ada dong. By the way, emang nyokap lu gak marah kalau gue minjem bajunya? Kedua orang tua gue udah meninggal. Kecelakaan. Aduh, sorry, gue gak tahu. Udah, gak usah basi-basi. Lu udah belum minjem bajunya? Udah nih, ini aja. Will. Emangnya sekarang beneran tahun 94 ya? Oh my God. Gimana ceritanya gue bisa terdampar ke 21 tahun yang lalu? Kayaknya luka di kepala lu makin parah deh. Will, gue tuh datang dari masa depan. Lu kok malah ketawa sih? Gue nih serius. Lu harus percaya sama gue. Gue tuh datang dari tahun 2015. Zaman dimana semua tuh lebih oke. Teknologi makin canggih. Terus Indonesia tuh tambah maju. Terus lu tau gak ya? Di tahun 2015, anak tuh udah sama Kadi lagi. Anak emang nikah sama Kadi, terus mereka cerai. Abis itu Anang nikah lagi sama Ashanti, terus Kadi nikah lagi sama Rolemos. Terus Anang sama Kadi tuh emang punya dua anak, namanya Aurel sama Azril. Pokoknya semuanya lengkap deh, lu bacanya sendiri di internet. Internet? Iya, internet. Indomie telur kornet? Aduh, bukan itu. Lu lapar banget. Enggak. Gini nih ya, pokoknya nanti internet itu bakalan ngebantu lo banget. Terus banyak banget media-media lain kayak Snapchat, Pad, Twitter, Instagram. Pokoknya semua itu media di mana lo bisa eksis. Terus lo bisa cari teman di situ. Kalau mau cari teman, lo bisa cari di rubrik Sahabat Mena di koran. Lo gak makan berapa lama sih? 10 tahun. Non, nih cobain telur dadarnya buatan Bibi. Enak pisan sih ya. Ini apalagi perkedelnya, juara. Kentangnya ber... Siapa ya? Aku Marissa, pembantu baru. Kasihan Bidemi udah tua. Hah? Lu ngomong apa barusan? Nama gak suka. Pergi aja kalau gak suka. Bang, Marissa, gak boleh marah-marah kalau di meja makan. Makan aja yang banyak ya. Ini cobain lagi ya nangkanya. Biar sehat, biar seksi badannya kayak Bidemi. Aduh, si Dan William mah suka gitu. Akhir-akhir ini teh jarang makan. Padahal kalau tamu lagi makan tuh harus ditemenin ya. Non, Bibi aja yang temenin ya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Bibi dari lahir belum makan, Non Marissa. Harus banget nih aku terdampar di tahun 94. Aku mau balik aja dong ke tahun 2015. Boleh ya please? Tuhan baik deh. Hilang? Hah? Dear Marissa, selama 7 hari ke depan, kamu harus menjalani hidup di tahun 1994. Kamu harus mengubah semua kebiasaan burukmu, dan kamu harus berubah menjadi manusia yang lebih baik. Jika kamu ingin kembali ke tahun 2015 dan ingin mendapatkan hidupmu lagi, laksanakan tugasmu dengan baik.
aja tahun kenal cuma ngeliatin doang. Ajak doi JJS dong coy. Kasih tahu ya, si Chloe itu bisa jadi Rocky Mi. Lagi lu juga punya doku, punya tampang, walaupun pas-pasan. Selamat pagi. Anak-anak, mulai hari ini ada murid baru yang akan ikut belajar di kelas ini. Namanya Marisa. Marisa, boleh duduk sini. Makasih, Pak. Sekarang pelajaran kita mulai. Hai, Will. Hai, hai. Marisa! Kok lu bisa di sini sih? Hah? Kok lu bisa sekolah di sini? Gimana ceritanya? Ya kalau gua ceritain ntar filmnya jadi gak seru dong, gimana sih? Lu kan udah sekolah di sini. Berarti lu gak perlu nginep di rumah gua lagi dong? Jangan dong. Nanti kalau gua gak tinggal di rumah lu, gua tidur di mana? Ya, tapi kan... Diam. Gak usah ngomong. Mendingan kita ke kantin. Gua lapar nih. Bukannya teman sekelas kita ya? Namanya siapa sih? Cleo. Itu pacarnya? Bukan. Bodyguard? Tahu gue. Namanya Ben. Dia naksir sama Cleo. Lo juga kan? Apaan sih? Penuh, gak ada kursi lagi. Gue beli kasih aja deh. Mulai hari ini cuma gue yang bisa duduk di sini. Khusus pergilah, pergi. Marisa. Ini ada tempat kan? Mending kita duduk di situ. Kita makan somai bareng-bareng. Yuk. Menurut lo? Maulah. Secara gue ganteng masa lo nggak mau? Dari majakan dari gue. Gue ditinggal. Oke. Lo mau gak? Iya. Enak ini, gratis. Mau gak? Iya, iya pasti. Bos, gue makan sendiri deh. Coy! Mau kemana buru-buru amat? Lapar nih. Tapi gak ada uang. Dapat apaan? Nah, baru cukup. Per. Lo kerjain ya, per gue. Aja sih. Lo kenapa gak ngelawan Ben sih? Aduh Will, jadi cowok tuh lo harus kuat. Lo harus berani ngelawan, jangan lebih kayak gini dong. Apaan sih? Will, gue belum selesai ngomong. William. Marisa. Oh, cowok yang so ganteng yang duduk belakang gue kan? Emang ganteng kali. Oh iya, kenalin. Joshua. Oke. Okay. Lo mau bareng gak? Gue disuruh naik motor butut kayak gini. Ya keles. Kalau zaman gue sih motor kayak gini udah masuk museum kali. Waduh. Sombong banget tuh cewek. Biarin ah. Thank you.
boring banget hidup di tahun 94. Ngapain lo di sini? Siapa yang mau masuk? Kok lo bisa sih, Will? Hidup ngebosenin kayak gini, nggak ada iPhone, nggak ada pet, terus buat main game lo pakai gituan segala. Ih, gede banget. Ganggu aja, keluar sana. Gue lagi asik main juga. Ya Allah, kaset. Sumpah demi apapun gue udah lama banget. Ayo sih, ngambil-ngambil barang sembarangan aja. Kemarin kayaknya ada yang pegang barang orang sembarangan deh. Lucu banget. Ini lucu banget. Will, ini gimana Will? Monarki, kenapa emang? Apaan? Will, ini lucu banget. Kita harus ngopi-ngopi cantik. Ayo dong, Will, buruan. Ya, ayo dong, ganti baju cepetan. Iya, ayo. Heh, ntar dulu. Gua foto dulu. Apaan sih? Kurang kerjaan banget foto-foto makanan. Ngapain sih lu? Udah deh, diem aja. Kafenya lucu ya. Vintage-vintage gitu. Gue kangen Michael. Kenapa sih dia harus mutusin gue terus malah jadian sama Selina? Pasti jadinya lebih baik dari lo. Enak aja. Gue lebih baik tau daripada dia. Gue dari semua banyak cewek di muka bumi ini, kenapa sih harus Selina yang dipilih? Kenapa sih harus Neni Lampir itu? Sebel deh gue. Aneh banget. Michael pakai bohong lagi. Bilangnya katanya mau fokus belajar buat ujian. Malah jadian sama Selina. Cuma namanya cowok brengsek. Bikin lu juga ngapain nangisin dia? Ngelihat mata aja. Kan makan deh. Eh, Will. Ada sesuatu yang bisa gue bantu gak? Apaan? Gue punya 7 hari buat berubah jadi orang yang lebih baik. 7 hari? Iya. Yeah. Jadi gue punya waktu 7 hari buat bantu lo. Kenapa harus bantuin gue? Ah, gue tahu. Gue bakalan bantuin lo jadian sama Cleo. Kok gak butuh bantuan lo?
PR gue mana? Agreed. Sama ya. Ngapain sih kira-kira di perpus? Terus kok ngapain juga ninggalin Cleo pas tadi lo ketemu sama dia? Udah lah, usaha lo gak bakal berhasil. Gue gak bakal bisa dapetin Cleo. Dan gue juga gak bakal bisa jadi cowok berani. Lo pasti bisa, Will. Kalau lo yakin, lo pasti bisa. Percaya deh. Keberanian akan membuka banyak pintu, Will. Gue harus cari cara biar William bisa deket sama Cleo. Ngapain sih? Ada guru juga. Hai. Mirena aja. Boleh gue temenin gak? Boleh. Mau coba gak? Ini enak banget tau. Makasih, gue gak suka gituan. Lagian, lo kan gak boleh bawa makanan di sini. Elah, itu kan kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa dong. Emangnya makanan favorit lo apaan sih? Gue sih suka nasi goreng, tapi kalau di kantin gue biasanya makan somai. Terus pokoknya tuh nggak boleh pakai sambel, cepet dibanyakin, bikin jeruk, pakai kol sama pakai pare. Lulus apaan? Oh, ini gue lagi bikin puisi cinta. By the way, lo udah punya gebetan belum sih? Gebetan apaan? Gebetan itu pacar. Gebetan lo yang tinggi kayak tiang listrik gitu ya? Kalau menurut gue sih ya, lo tuh gak cocok tau sama dia. Gitu ya? Gue ambil buku yang lain dulu ya. Gue harus bisa comblang si Cleo sama William. Woi, lapar gue. Cuy, gak denger lo. Kan tadi pagi udah. Lu berani lo sama gue lo, hah? Gue udah bilang ya, gue paling gak suka kalau ada orang yang berani sama gue. Waduh. Woi, berhenti. Lepasin. Apaan sih? Si Akil lo ya? Lo siapa? Heh, harusnya gue yang tanya sama lo. Emang lo siapa? Sampai lo berani nampar orang seenaknya. Kok lo ngelawan sih? Lo kenapa sih marah-marah mulu? Kok jadi gue yang disalahin? Aneh. Marisa. Bentar. Tapi kan motor gue mogok, ntar gue malu. Ah, bodo amat. Demi cinta. Marisa sama Bebep. Pasti lagi nungguin Joshua ya? Nah, kebetulan nih, lo harus bantuin gue. Oke. Apa yang bisa Joshua bantu untuk Marisa? Lo harus kasih informasi semuanya tentang William, Cleo, sama Ben ke gue. Bentar. Kamu mata-mata ya? Enak aja.
Pokoknya gue gak mau tahu. Sekarang lo harus kasih tahu. Abang nih pulang, bakul nasi kudanya. Alah, tengok deh lah, si Dewi. Non Marisa, lagi masak apa, Bi? Biasa, Bibi teh masak ayam kecap. Soalnya teh Den William menu favorit sama ayam kecap. Bentar ya, Bi, gue ambil. Maaf, tadi panas, Non. Bi, ya, Bibi tuh udah lama ya kerja sama keluarga William. Ah, bukan lama lagi, Non. Kalau dihitung-hitung teh ya, kira-kira Bibi kerja di sini tuh 1,5 dekade. Kayaklah, Cik. 1,5 dekade teh sabaraha tahun ya? 15 tahun, Bi. Ah, eta 15 tahun. Pokoknya mah waktu Den William masih kecil juga, Bibi udah kerja di sini, Non. Jadi Bidemi tahu banyak dong soal William. Ya udah pasti tahu atuh, Non. Jangankan luar dalam, belakang, atas. Bentar, Bi. Nah, Coba, Bi. Mau catatkan si tukang kredit, Pai. Terus, Bi. Iya, pokoknya tentang Den William mah atas, bawah, luar dalam, depan, belakang, kanan, kiri. Wah, Bibi mah udah hatam. Lagian si Non Marisa teh kenapa sih nanya-nanya soal Den William? Jadi gini loh, Bi, aku tuh butuh informasi soal William dari A sampai Z, dari atas sampai bawah, dari luar sampai dalam, gitu, Bi. Terus apa lagi, Bi? Lagi dikit ya. Lo tahu gue di sini? Gue tahu banyak tentang lo. Pasti Dewi Demi deh. Bukan. Perjanjian lo baca buku harian gue. Ada deh. Will, lo kenapa sih sinis banget sama Tante Sarah? Lo kenapa sih harus gangguin gue mulu? Lo kenapa sih setiap gue tanya jawabannya sama pertanyaan lagi? Will, gue tuh lagi ngomong sama lu, Will. Gue ogah. Kasih gue satu alasan. Kenapa lo sinis banget sama Tante Sarah? Jangan gitulah, Will. Baik-baiklah sama dia. Dia kan satu-satunya keluarga yang lo punya. Kenapa gue harus baik sama orang yang gak pernah baik sama lo? Loh, dia kan keluarga lo, Will. Yang namanya sesama keluarga harus saling jaga dong. Harus saling bantu. Tahu lo. Ih, dikasih tahu juga. Will, lihat deh, langitnya bagus banget ya. Panci.
tunggu. Nih, dari William. Udah terima aja, ini bukan bom kok. Ih, lama deh. Nih, dari Cleo. Aku sarapan. Kok kamu tahu sih, aku suka nasi goreng pakai telur mata sapi setengah matang. Kamu kok diperhatiin dia dekat lucu juga ya? Ya udah. Ih, jelu banget nih handphone, bisa selfie enggak? Masa sih kok enggak ada kamera depannya? Serius? Norak handphonenya. Kenapa? Lu gue bilangin sama lu gak usah ngurusin urusan gue. Lu ngomong apaan sih? Gue gak ngerti. Lu yang ngatur semuanya kan? Lu ngapain nyiapin sarapan buat Cleo terus bilangnya dari gue? Terus yang surat lu kasih tadi pagi itu bukan dari dia kan? Ya kalau gue gak nyomblangin lo tuh gak bakalan usaha, Will. Gini ya, nasib lo tuh gak bakalan berubah kalau lo gak mulai usaha. Harusnya lu tuh terima kasih sama gue. Kalau bukan karena gue, lu tuh tadi gak bisa deket-deketan ngobrol sama Cleo. Ingat ya, Will, keberanian akan membuka banyak pintu. Udah deh, daripada lo marah-marah, mendingan lo pikirin gimana caranya biar lo bisa ngelawan Ben. Jangan lupa, pikirin gimana caranya biar Cleo bisa lebih milih lo dibanding si tiang listrik berjalan itu. So tau gak? Tahu kamu sedih kehilangan ayah dan ibu. Tante juga ngerasa gila. Tante gak tahu harus ngapain. Maafin tante. Malam tante. Tante, Tante mau minum? Mau lagi, Tan? Makasih ya. Kamu tadi ngopin. Enggak, Tante. Kalau ngopin juga gak apa-apa. William pasti seneng deh dengar omongan Tante tadi. Tapi Tante harusnya ngomongnya pas William lagi gak tidur, Tan. Tante cuma bisa ngomong kayak gitu kalau William lagi tidur. Aku yakin kok William tuh pasti sebenarnya mau denger. Soalnya William tuh butuh Tante. William gak butuh Tante. Dia justru berharap Tante ikut pergi sama Papa dan Mamanya. Harusnya Tuhan ambil aja nyawa Tante. Tante udah gak tahu harus ngapain.
Udah tante sabar ya Tan. Tante jangan nangis. Will, waktu gue tuh tinggal 3 hari lagi. Pokoknya gue gak mau tau. Mulai hari ini lo harus ikutin semua yang gue suruh. Semuanya. Dan kita harus berhasil. Dan kalau mau berhasil kita harus kompak. Ngerti gak? Iya. Apaan sih? Sekarang, lo samperin si Cleo, terus lo kasih nih. Terus nanti sore lo acak deh ke Monarki. Awas lo kalau gak mau. Gue bakalan laporin lo pakai kasus megang-megang itu gue. Iya, elah. Nih, pegangin. Will? Nih. Sarapan buat aku lagi. Clay. Kenapa? Nanti. Nanti apa? Nanti bos kamu makan bareng Monarki gak? Lo ngomong apaan sih? Aduh. Bodoh. Makan dong. Marissa gak masuk apa? Aku juga pengen sop-sopan kayak mereka. Apaan sih? Mau kan? Iya mau. Mau tapi pakai cangkul. Aku boleh pesen lagi. Kalian bungkus untuk mama? Boleh? Boleh. Mbak. Aku mau satu roti coklat, satu roti kismis, sama 2... Makasih ya Will. Ya sama-sama. Will, aku kan nanti malam ada acara keluarga. Kamu bisa bantu aku? Boleh. Kita tolong kerjain PR matematika sama fisika aku ya. Gak apa-apa kan? Apa-apa. Sekalian perkimia juga ya. Yaudah. Yaudah, makasih ya. Lo gak makan malam? Belum kelar, nanti aja. Kayaknya PR buat besok gak banyak-banyak amat deh. Kok lo gak kelar kelas sih? Bukannya lo jenius ya? PR gue mah udah selesai. Terus? Ini PR-nya Cleo. Udah, kok apa tolol sih? Kok mana PR gue sih? Terus lo ngapain ngerjain PR-nya Cleo? Ini usaha namanya. Ini namanya lo gila. Bukannya lo yang bilang gue harus ngelakuin apa aja biar bisa sama Cleo? Ya gak gitu juga, Keles. Seumur-umur tuh ya 18 tahun gue hidup, gue tuh sering banget ketemu orang goblok. Tapi sumpah demi Tuhan, lo tuh orang paling goblok yang pernah gue temuin. Keles. Keluar cepoknya ya. Ambil yang cepoknya. Ya, kamu mau makan apa? Nasi goreng? Ada sosis, ada roti. Mau roti? Lagi mabok ya? So, perhatian itu pasti lagi mabok. Heh, lu gua cuma gila ya. Tapi lu gak punya otak. Apaan sih? Gak bisa, udah. Gak apa-apa, makan aja. Suruh aja.
woi woi, tunggu. Gue pinjam tugas kimia dong, gue mau nyontek. Apaan sih? Belajar sendiri. Nyolot. Leo. Ini aku mau balikin buku PR kamu. Semua PR-nya udah aku kerjain. Makasih ya. Sama-sama. Ngapain? Balikin buku. Buku apaan? Buku PR-PU. Dia nitip kerjain. Si Cleo minta dikerjain PR sama lu? Kalau gitu mending ngerjain PR gua lu. Si temen lu gak asik. Maaf, aku kelupaan. Boleh minta tolong kerjain PR Ben ya? Please. Makasih ya. Udah makan? Mau somai? Biar aku kesini. Kang, minta somai satu lagi. Gak pakai pare sama kol, gak pakai sambal, kecapnya dibanyakin, sama tambahin jeruk nipis. Makasih, Kang. Kamu tahu? Apalagi yang kamu tahu? Ya, selain menu favorit aku sama biasanya aku makan semai. Banyak. Warna favorit? Merah muda. Cita-cita? Pramugari. Hobi aku? Masak, nyanyi, baca. Nyanyi favorit? Nika Ardila. Tipe cowok aku? Yang romantis sama maco. Ih, kok kamu tahu sih? Kena aku terlalu aja. Mau pulang. Aku boleh minta tolong gak? Boleh, mau minta tolong apa? Om, aku tuh suka banget sama kue yang kita beli kemarin. Kamu boleh minta tolong beliin gak? Terus kamu anterin deh ke rumah aku. Boleh, yuk. Kamu aja ya, aku kayaknya gak bisa. Kenapa? Aku udah janji sama Ben. Yaudah deh. Makasih ya, Will. Sama. Apaan tuh? Bukan apa-apa. Lo bisa pulang sendiri kan? Gue ada urusan bentar. Dan. Wait! Mari. Mau ikut pulang sama Joshua lagi? Menurut Allah. Ya maulah. Masa gak mau dianterin sama cowok ganteng kayak Joshua gini? Halo, selamat siang. Kediaman keluarga Hari Murti di sini. Saya Marisa, ada yang bisa saya bantu? Halo, Mar. Tolong mintain duit ke Mbi Demi Moore 10.000. 20.000 deh. Terus anterin ke Monarki ya. Apa? Pelan-pelan kali ngomongnya, nggak kedengeran. Tolong mintain duit ke Mbi Demi 20.000. Terus bawain ke Monarki sekarang, gue tungguin. Yaudah, tapi gue ganti baju dulu ya. Yaudah deh.
Nih duit lo. Apaan nih? Lo ngapain di roti sebag ini? Rambut gue. Terus? Panik Leo. Will, gue tahu lo cerdas. Bisa nggak otak cerdas lo itu dipakai? Ini namanya usaha, Sa. Usaha buat bikin lo bangkrut. Usaha biar Cleo manfaatin lo terus. Iya, gitu. Kata lo keberanian akan membuka banyak pintu. Nah ini gue lagi coba berani, kok lo malah gitu sih? Ya ini sih namanya berani gila, Will. Yang gue maksud berani tuh nggak kayak gini. Lo tuh lagi dimanfaatin sama Cleo. Harus tuh lo bisa nolak pas Cleo ngeginiin lo. Harusnya tuh bisa. Harusnya lo berhenti ngoceh. Will! Will! William! Ih! Loh. Ini buat Cleo, Ben. Bukan buat lo. Jelas-jelas gue nyuruh dia. Nyuruh lo beliin roti buat gue. Dia beliin buat mamanya, bukan buat lo. Bego dibiara sih lo. Lo tuh tolol sembuh-sembuh sih. Lama banget sih di rotinya. Gue sama Ben tuh udah lapar tau gak? Kenapa? Gak suka? Ya iyalah, itu muka kasian banget sih. Tapi kan kemarin kita... Kemarin? Terus cuma makan bareng doang, gak ada papanya. Terus kan kita, tapi kan... Tapi apa coy? Lo ngarep sama Cleo? Lo pikir dia sengaja mau deketin lo? Karena dia demen sama lo? Hah? Coy, Cleo itu bokin gue. Gue nyuruh dia deket-deket sama lo. Terus manfaatin lo. Lo tuh kurang ajar banget sih. Lo. Apaan sih lo? Udah pergi. Will, gimana perut lo, masih sakit gak? Mulai hari ini lo harus keluar dari rumah gue. Lo kok gitu sih, tapi kan? Gak ada tapi-tapian, gue udah gak mau ngeliat lo lagi. Kok lo gitu sih, Will? Will! William! Kok lo gitu sih, Will? Kok gue gak boleh tinggal di rumah lo lagi? Udah, lo gak usah ngikutin gue lagi. Lo tunggu, Will! William gak apa-apa kok tante. Tadi dia cuma kesenggol mobil aja kok. Lukanya parah? Enggak kok tante, dia gak apa-apa kok. Ya ampun William. Semua ini karena tante kurang perhatian sama William. Harusnya kecelakaan itu harusnya aku yang... Tante, udah gak apa-apa kok. William gak bakal kenapa-napa tante. Udah, tante jangan sedih lagi ya. Ini bukan salah tante kok. Ini juga bukan salah siapa-siapa. Tante kan udah cerita sama Marisa. Aku yakin William pasti akan ngerti kok nanti. Yang penting, tante harus sering bareng sama William ya. Tante bakal janji sama kamu. Setelah ini, tante akan lebih memperhatikan William. Makasih ya sayang. Kamu udah jagain William selama ini. Iya tante, tapi tante janji juga ya, tante harus jadi orang yang lebih baik buat William. Ya udah, lebih baik
tante istirahat aja deh. Biar aku yang jagain William di sini. Terus biar besok pagi tante bisa jenguk lagi deh ke sini. Tante titip William ya sayang. Iya tante. Sekali lagi tante makasih banget sama kamu. Tante pulang dulu. Iya, hati-hati tante. Kepala gue terus muka lo mesum lagi. Kerana jelek banget sih. Oh my god. Man. Hari ketujuh, Will. Hah? Iya, sekarang hari ketujuh gue, hari terakhir gue di sini. Hari ini gue bisa balik ke kehidupan asli gue, ke tahun 2015. Lo mau kemana? Gue mau ke sekolah. Ngapain kan sekarang libur? Gue harus balik ke sekolah, terus gue harus berdiri di depan lukisan yang bisa bawa gue balik ke tahun 2015. Lo serius? Gak bercanda kan? Apa sih? Udah deh, gak usah nyinyir gue mulu. Lo seneng kan? Gue bakalan pergi dan gak gangguin lo lagi. Seperti yang lo minta kemarin, gue bakalan pergi dan gak bakal temuin lo lagi. Makasih ya, Will. Makasih banget lo udah bantuin gue. Maafin gue selama 7 hari ini. Gue udah bikin hidup lo tambah ribet. Baik-baik ya sama Tante Sarah. Dia tuh sayang banget tau sama lo. Hai lukisan kece, akhirnya kita ketemu lagi. Lo udah berhasil kirim gue ke tahun 94. Dan sekarang adalah hari ketujuh gue. Gue udah berusaha jadi orang yang lebih baik. Gue udah coba bantu William. Ya, walaupun gagal sih, tapi paling gak gue udah nyoba.
gue udah usaha. Jadi sekarang gue mohon, please, please balikin gue ke tahun 2015, please. Perubahan sih, kok nggak gempa kayak kemarin? Salah kali ya gue. Masa gue harus marah-marah sih sama nilukisan? Gue tahu lo emang bisa wujudin permohonan. Buktinya sekarang gue terdampar di tahun 94 gara-gara lo. Ayo dong balikin gue ke tahun 2015. Siti, Cici, Fatona, gue kangen semuanya. Dong, please balikin gue ke tahun 2015. Balikin gue, tetap di sini, Mar. Wil, gue harus pergi. Ini bukan tempat gue. Lagian kalau ada gue di sini, hidup lo tambah ribet kan? Gue salah, Mar. Maksud lo? Justru dengan adanya lo di sini, gue ngerasa sendirian lagi, Mar. Gue gak mau sendirian lagi. Wil, lo gak bakalan sendirian. Lo masih punya Tante Sarah sama Bi Demi. Will, kemarin lo udah berani. Besok lo harus lebih berani lagi ya. Lo harus mulai bisa berani buat berteman. Lo inget kan? Keberanian akan membuka banyak pintu. Marisa, maafin gue kemarin gue ngomong kasar sama lo, Mar. Gue butuh lu, Mar. Tapi, Mar, gue harus pergi. Baik-baiknya. Akhirnya kamu bangun juga, sayang. Apa?
Iya, sayang. Aku udah balik sini. Aku iya, tadi kamu pingsan di sekolah. Pingsan? Iya, sayang. Jadi tadi kata teman-teman yang nganterin kamu pulang, katanya kamu itu ngomel-ngomelin lukisan di lorong sekolah, abis itu kamu pingsan. Sayang, kenapa sih kamu harus ngomel-ngomelin lukisan? Emangnya stok manusia di sekolah kamu itu udah abis sampai kamu ngomel-ngomelin lukisan? Hah? Apa? Enggak, sayang. Tadi itu kamu pingsannya lama sekali. Mama jadi khawatir. Jadi sekarang aku udah balik ke tahun 2015? Loh, ini kan memang tahun 2015, sayang. Ya udah, kamu tidur aja dulu sekarang ya, istirahat dulu. Mama mau bikin makan siang, oke? Okay? Nanti kita makan bareng ya. Apa makan siang di rumah kan? Boleh, asal ada ayam, daging, pokoknya yang lengkap. Oke, istirahat dulu ya. Ya, makan siang yuk. Dia lengkap semuanya. Masakan mama ini paling enak pokoknya. Nasi saya. Loh, kok diam aja? Apa kan? Ma, pa, ada yang mau aku tanyain. Pasti kamu mau nanya rahasia gantengnya papa kan? Jadi serius banget nih. Mama jadi deg-degan. Ada apa sih, sayang? Marisa nyebelin ya? Iya, emang. Enggak. Enggak, sayang. Marisa bukan anak baik ya? Pasti mama sama papa sering kesel gara-gara kelakuan Marisa. Terus mama sama papa juga sering bete gara-gara Marisa nyebelin. Iya kan? Iya. Maafin aku ya. Aku tahu aku emang bukan anak yang baik. Aku sering berbuat salah. Aku nyesel. Aku pengen jadi anak yang lebih baik. Aku gak mau bikin mama sama papa kecewa lagi. Aku udah sayang. Mama udah maafin kok.